Halo guys, welcome back to my channel, channel Anes Ansori. Bagi kalian yang ingin melihat cara pembuatan dari kompor gas, mari simak videonya berikut ini. Oke, ini dia bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya berupa semacam seng ya. Ini mulai kita cetak dulu ininya. Kita tandain dulu sebelum mengguntingnya. Oke, kita gunting setelah pola tadi sudah dibuat. Oke, guntingnya juga besar ya guys. Ini namanya gunting seng ya. Lanjut ke proses pressing ya. Ini proses pressing atau proses pencetakan secara pressing. Oke, ini dia. Ini untuk bagian atasnya ya. Seperti ini. Potong bagian yang tidak perlu ya guys ya. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Ini dia, dibawa kemana? Ya, ini proses pembolongan ya, pembolongan atau pelubangan untuk bara apinya ya, guys. Oke. Masih pemotongan-pemotongan ya, guys ya, di sini ya. Oke, ini bagian pembentukan, masih bagian pembentukan dari kompor gas tersebut. Kita lanjut ke pembuatan bagian-bagian dari kompor gas tersebut. Oke, ini dia, kita lanjut guys. Nah, ini pemasangan dari bagian-bagian kompor gasnya ya. Oke, dipaku dulu. Oke, di semacam dipaku ya guys ini ya. Diklem ya. Seperti ini guys ya. Pembuatan kompor gas ini masih manual pembuatannya. Oke, dipasangkan selang-selangnya. Kita haluskan dulu supaya mengkilap. Oke, lanjut ke pemasangan kerangka ya. Ini pemasangan kerangka ya guys. Ya,
kita lihat di sini proses pembuatannya masih manual, belum otomatis. Ya, seperti ini pembuatannya. Ini semacam industri, kalau di Indonesia UMKM ini ya, guys. Industri kecil. Tapi bagus juga ya untuk masyarakat, untuk perekonomian masyarakat. Jadi ada produk lokal yang bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat untuk kompor gas ini ya. Ini bagian pemasangan stikernya. Kita lihat. Oke, selang-selangnya mulai dipasang. Oke, banyak sekali ini ya komponen-komponen yang mesti diterapkan di dalam kompor gas ini. Nah, ini tahap uji cobanya, apakah menyala atau tidak kompornya. Oke, pengecekan apakah ada yang bocor atau tidak. Oke guys, itu saja video dari proses produksi pembuatan kompor gas. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.